kalau keberadaannya itu belum ditemuin. Soalnya dia lagi ini juga lagi off kader lah. Pelakunya itu bukan kita tahu, kita lagi ketemu mereka, jadi mereka mungkin lagi belum tertidur. Gak mencoba untuk ke markas tangkapnya gitu gak sih? Nah ya, kemarin kemarin sebenarnya aku pengen diajakin ya, tapi aku mikir juga kalau kesana kan nanti tahu dong kan kalau aku datang, jadi mending pihak kepolisian aja gitu biar lebih cepat. Kalau untuk ketuanya sih masih itu masih untuk minta bantuan cari mungkin supir angkot yang ada saat ini kita tahu. Pasti kepolisian juga nilai ya, yang ada sama yang apa ya dia yang ber kuasa. Oke, berkuasa di markas itu. Pasti udah. Ya, intinya sore ini adalah harus ke Kapolsek ya. Ya kan? Hari ini ya, ke Kapolsek. Jaga Nasa, jam berapa? Ini nanti sore yang siang. Nah, jadi untuk, karena udah ada panggilan ya, kemarin dari Kapolsek. Ya. Apa itu? Kata ini panggilannya cuma buat apa ya, kasih tahu lagi keterangan aku lebih melengkapi. Cuma yang jelas saya juga masih menunggu, hari ini juga habis acara apa acara tadi saya mau hubungi juga dari Polda sampai di mana, karena kemarin itu kalau udah sampai tahu namanya dan sebetulnya kan nomor platnya udah sekilas tahu, cuma tinggal ujungnya hurufnya kan B berapa berapanya 4 AK udah ada tinggal ujungnya. Nah, tapi memang kemarin itu Atala diajak ke tempat markasnya itu kan kita takutnya malah mencolok kan, meskipun dia nunggu di mobil. Jadi ya udah deh, pokoknya kita tunggu, mudah-mudahan Atala nanti kembali ke Kapolsek lebih ada berita yang lebih baik daripada sebelumnya ya untuk pelakunya sendiri. Belum tahu, yang jelas kalau dari kepolisian ini perampokan belum, karena belum ada yang diambil. Tapi kalau penganiayaan, iya, pengeroyokan, karena kan Atala udah sempat disobek sama dua orang, satu nonjol, aku dan satu nonjol. Itu kan pengeroyokan atau penganiayaan. Tapi nanti apa pasalnya ya saya serahkan kepada polisi. Ya, sekali lagi saya hanya ingin ketemu supaya daerah itu juga lebih aman. Karena tadi juga kan banyak kan tadi yang ngomong daerah situ memang rawan, tangkotor. Iya. Mestinya harus sudah ada lah CCTV kalau memang udah banyak kejadiannya kan. Karena tadi kalau ada penganiayaan berarti di jalan itu sudah. Udah, jadi hari pertama ke Polsek itu udah ngasih CCTV juga dan pemasaran. Iya, ada ya. Ya, tinggal nanti sore nanti kalau perlu mama dampingin supaya memang clear aja masalahnya.